Halo guys, kembali lagi di channel YouTube kita Surya Guna. Nah, kali ini aku sedang ada di toko pembuatan pompa air modifikasi terbaik di Tulungagung. Dan kebetulan aku kedatangan orderan pesanan pompa air modifikasi tipe Z175. Kali ini aku kedatangan orderan dari CV Berdikari Jaya. Terima kasih untuk CV Berdikari Jaya yang sudah percaya di Surya Guna. Nah, ini dia pesanan pompa air modifikasi tipe Z175-nya. Nah, langsung aja untuk spesifikasi dari pompa air modifikasi tipe Z175 yaitu dia itu menggunakan alkon keongan dari bahan besi. Dan untuk daya listrik yang dihasilkan dia itu memakai daya listrik sekitar 175 watt saja. Jadi sangat hemat listrik. Dan untuk ukuran pipa in-out-nya dia itu berukuran 1,5 dim. Dan untuk daya hisapnya dia itu mampu untuk kedalaman kurang lebih 6 meteran. Dan daya dorong naiknya 4 meter. Sedangkan daya dorong datarnya 400 meter. Nah, langsung aja kita uji coba untuk semburan pompa air modifikasi tipe Z175-nya. Nah, itu dia semburan pompa air modifikasi tipe Z175-nya super kencang ya. Dengan ukuran pipanya 1,5 dim. Pompa air modifikasi tipe Z175 ini belum bisa digunakan 24 jam nonstop, melainkan harus diistirahatkan setelah pemakaian 5 jam. Pompa ini cocok sekali untuk kebutuhan rumah tangga, pengisian kolam, sirkulasi kolam, maupun irigasi perkebunan. Selain harganya yang murah, dia itu juga hemat listrik ya. Jadi buat kalian yang mau cari pompa air dengan watt rendah, bisa banget digunakan menggunakan pompa air modifikasi tipe Z175 ini. Buat kalian yang mau order pompa air modifikasi tipe Z175 ini, bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi video. Sekian review kita hari ini dan nantikan review kita selanjutnya.